Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, menjalankan puasa, menjalankan salat tarawih, salat tahajud, bersedekah dan lain sebagainya, sebanyak mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan mumpung kita masih berada pada di mana pahala begitu murahnya diberikan kepada kita sekalian. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan semoga pada kita semua para pengikutnya hingga zaman nanti. Para saimin dan saimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan Al-Qur'an. Maka mari kita gunakan Ramadan ini dengan berinteraksi secara benar dan sungguh-sungguh dengan Al-Qur'an ini. Karena selama ini kita memahami Al-Quran hanya sebatas bahan bacaan. Ya. Tapi jauh di antara sekian banyak umat Islam ini yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan kajian. Sehingga dari tahun ke tahun hingga usia kita saat ini, sepertinya Quran belum mendarah daging pada diri kita. Akibatnya adalah kita termasuk orang atau termasuk kelompok manusia di muka bumi ini yang tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan umat-umat lain. Oleh karenanya, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk berinteraksi. Pola interaksi yang harus kita kembangkan secara sederhana adalah begini, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu adalah atau sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi, interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah di samping kita membaca, ya, di samping kita membacanya dengan tartil, dengan sungguh-sungguh, juga kemudian kita mengajarkan Al-Qur'an ini kepada yang lain. Nah, supaya kita bisa memahami bagaimana mengajarkan Al-Quran yang benar itu, tentu saja kita harus mengerti apa isi Al-Quran. Ketika kita mengerti isi Al-Quran, maka barulah di situ kita bisa memahami bahwa sungguhnya Al-Quran itu hudan. Hudan linnas dan juga hudan lil muttaqin. Secara umum Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Siapapun manusia itu ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, maka pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Tidak hanya orang Islam, termasuk orang kafir sekalipun ketika dia berinteraksi dengan Quran secara benar, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Cuma bedanya kalau orang kafir yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia dapatkan ilmu-ilmu hanya untuk urusan dunianya. Hanya untuk urusan dunianya. Dan dia diangkat oleh Allah derajatnya di dunia ini, tetapi tidak untuk di akhiratnya. Sedangkan kita kaum muslimin ini atau orang-orang yang bertakwa ini atau orang yang beriman ini, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran lalu dia memahaminya dan kemudian mengajarkannya serta mempraktekannya, maka insya Allah posisi kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia hingga akhirat kelak. Maka oleh karenanya marilah kita jadikan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, ya, bukan cuma membacanya sekali lagi. Apalagi kalau cuma membacanya saat-saat pada peristiwa-peristiwa pernikahan, kematian dan sebagainya. Atau di bulan Ramadan ini kita target menghatamkan Al-Quran sekian kali, tapi tidak ada keinginan dari kita untuk mentargetkan memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Mari kita pahami Al-Quran, mari kita berinteraksi secara benar, kita pahami Al-Quran, kita praktekkan Al-Quran itu, dan kita perjuangkan Al-Quran ini. Maka insya Allah umat Islam akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya dan semulia-mulianya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.